Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan lagi ya satu unit mobil Land Rover Defender. Ini yang paling full spec ya, tipe yang paling tertinggi dari Land Rover Defender ini sendiri ya. Ini sudah P110 dengan mesin 3000cc ini, bukan yang 2000cc yang pada umumnya ya. 3000cc ATPM, dan ini tipenya adalah Defender X ya. Sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual, juga bisa menghubungi saya di nomor handphone 0811 938588. Bisa lewat WA juga ya. Ini Defender X ini juga memiliki kelebihannya. Dari segi waranti ini 5 tahun ya. Jadi ada kata karena ini NIK 2022, masih ada waranti 4 tahunan lagi ya. Waranti yang paling panjang dari sebuah Land Rover Defender ya. Biasanya garansi hanya pas-pasan ya. Kalau ini garansinya sangat panjang. Ini untuk urusan bodi masih begitu oke, masih begitu sempurna ya, masih full orisinil ya. Untuk NIK 2022, emang fog lampnya mengecil ya, kecil sekali ya emang. Itulah sebuah desain yang menarik dari Land Rover ya. Ini di bagian kiri mobil, velgnya semua masih aman ya, full black ya. Untuk ceramic brake-nya juga menarik. Dan bagian atas ini masih mempertahankan gaya lama ya, tidak diubah walaupun bentuknya sudah konsep modern, tapi ini ya tidak diubah ya, masih mempertahankan gaya lama dari Land Rover Defender. Spionnya masih full ori juga. Untuk catnya sih nggak usah diragukan ya, ini ada logonya Defender X ya. Ini juga memiliki full step, jadi full step elektriknya naik turun sendiri ya, jika dibukakan pintu dia akan turun sendiri. Oke, ditutup juga aman lagi ya. Urusan bodi sih nggak perlu lama-lama, seharusnya ini sebentar lagi saja videonya, tapi untuk memperjelas ya, karena ini harganya fantastis ya. Kalau Anda beli baru ini harganya mencapai 4,5 miliar untuk di ATPM ya. Kalau ini berhubung bekas dibanderol di harga 3,7 nego. Dan kelebihannya lagi, dia knalpotnya juga ini orisinil ya, tapi sudah seperti ini ya. Suaranya juga begitu gahar dan menarik ya. Kalau mobil dijamin bebas karatan atau kebanjiran, dijamin aman. Ini juga sama ya, velg cadangannya atau ban cadangannya sama. Saya dekatkan saja ya untuk urusan bodi biar Anda lihat bagaimana keasliannya. Dari video sebelum Anda datang juga sudah memastikan dari video kalau ini perfect apa adanya, sesuai dengan omongan saya ya. Oke, kita lanjut ke bagian interior ya. Ini dia interiornya. Untuk all terrain-nya semuanya masih oke, masih begitu perfect juga ya. Electric first step-nya juga masih bagus, tidak ada yang pecah ataupun patah, tidak ada ya. Jok kulitnya masih begitu terpelihara dengan baik di bagian belakang. Tapi yang jelas kalau Land Rover Defender tidak menggunakan DVD headrest ya. Kalau Anda mencari DVD headrest harus seperti yang Fog ataupun Land Rover Sport. Ini panoramiknya bisa dibuka ya. Tutupnya masih sempurna juga. Kalau untuk interior masih begitu bagus ya di bagian belakang. Bagian depan juga dijamin lebih bagus lagi ya. Ini dia kalau untuk audio jelas menggunakan Meridian ya. Kalau Land Rover pasti Meridian kerjasamanya ya. Pengaturan handbrake ada di sini. Kilometernya 16.000. Untuk setirnya sendiri masih begitu bagus ya, masih begitu terawat, semuanya masih begitu perfect ya. Electric seatnya masih berfungsi dengan begitu baik.
transmisinya jelas otomatis ya, model monitornya juga besar, agak gelap ya, agak susah di videokan. Berhubung ini gelap ya interiornya, jadi harap maklum saja. Video saya rasa sudah cukup ya. Untuk buka tutup bagasinya, apa, buka tutup kap mesinnya di bagian depan juga ya, standar mobil Land Rover Defender pada umumnya. Dan untuk mobil ini sendiri bisa cash maupun kredit ya. Kalau untuk kredit cukup di harga 3,550, kalau cash di 3,7 miliar ya. Demikian review singkat saya untuk Land Rover Defender X 2022 ATPM dengan waranti yang masih begitu panjang 4 tahun. Mesin 3000cc ya bensin. Terima kasih banyak. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Arya Solusindo.